Lesti sekarang udah diamankan ya sama produser SCTV dan Indosiar, guys. Di tempat yang aman, tidak bisa diganggu. Gua tadi dapat info. Agar si laki-laki itu tidak bisa menemui busuk di pohon. Itu gak perlu kita jolok. Nanti jatuh sendiri. Nah, orang yang hatinya busuk gak perlu kita sentuh. Ntar juga bakal jatuh sendiri. Pihak Indosiar dan SCTV melakukan langkah tegas mengamankan Lesti Kejora yang terus mendapatkan teror dan diuber oleh Rizky Billar. Ya, Rizky Billar minta damai dan juga untuk rujuk. Berharap Lesti masih memberikan kesempatan kedua. Namun ayah Kejora, ayah Lesti sudah tak terima putri yang ia sayangi selama ini, yang tak pernah ia sakiti, hanya dibentak saja pun tak pernah, guys, mendapatkan perlakuan yang tak layak dari sang suami yang penuh janji-janji palsu sebelumnya. Setelah tegas semalam, Indosiar mengeluarkan Rizky Billar sebagai pembawa acaranya kini secara nyata. Pihak manajemen, manajer dari SCTV dan Indosiar mengamankan sang artis yang merupakan salah satu talent orbitan Indosiar. Tentu hal itu untuk menjaga rasa aman Lesti dari sang suami karena Rizky Billar masih melakukan teror dan terus berupaya untuk damai. Hal ini tentu dilakukan untuk menjaga-jaga agar tidak terjadi tindakan dari pihak keluarga Billar kepada Lesti. Itulah harapan yang diharapkan oleh pihak Indosiar mengamankan Lesti Kejora. Tentu hal ini adalah langkah sigap dan tegas untuk melindungi sang biduan dari kejaran ataupun dari teror yang dilakukan sang suami dan keluarga untuk minta damai dan rujuk. Artinya tidak terjadi proses cerai yang selama ini kekeh Lesti inginkan agar nantinya ia bisa hidup bahagia tanpa bayang-bayang kekerasan dari sang suami. Jelas sebagaimana kita ketahui saat jumpa pers kemarin, pihak kepolisian pun membenarkan bahwa Lesti sudah trauma serumah dengan Rizky Billar. Hal itu nampak di lagat yang tidak nyaman Lesti saat berada di samping Billar saat naiki lights sebelum terjadi KDRT. Sepertinya keduanya sudah pasang jarak dari wajah dan lainnya. Nampak, guys, bahwa antara Lesti dan Billar sudah ada jarak yang memisahkan. Tentu hal itu menjadi satu hal yang tentunya menjadi perhatian bagi kita. Dan kini pihak keluarga Lesti sudah tak ada kata damai bagi Rizky Billar yang telah menganiaya Lesti sedemikian rupa. Bukan hanya karena hilaf, tapi faktor kesengajaan. Dia berselingkuh sendiri, tapi istrinya yang ia hajar babak belur. Lesti sekarang udah diamankan ya sama produser SCTV dan Indosiar, guys. Di tempat yang aman, tidak bisa diganggu. Gua tadi dapat info. Agar si laki-laki itu tidak bisa menemui.
Lagi dong. Pasti. Mas Yami banyak hatersnya. Oh, iya, banyak hatersnya. Oh, tenang, Bang. Orang ganteng memang banyak hatersnya. Gua tanpa istri gua, tanpa kenal Lesti, tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gue punya. Gue tidak mampulah mencapai segala sekarang yang gue punya. Begitu juga sebaliknya, tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang di, mungkin dia tidak mampu untuk capai. Mencapai itu, tidak mampu untuk gak akan beli tas Hermes, Dede. Mendingan Dede beli gitu. Sawah kalau Dede gak kawin sama Rizky Dilan. Iya gitu. Dan punya duit, Dede mendingan Dede tabung aja ya, karena Dede punya suami baik, soalnya kaya raya. Makanya cari dulu bukti bahwa valuasi Lester Entertainment itu udah ratusan miliar. Wow. Padahal bentuknya baru 6 bulan. Apa-apa valuasi Lester-nya apa? Dari pendapatan income saat itu. Income yang kita saat itu banyak, lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsor semua. Nah, dibeli lah gue beberapa persen. Sabar. Beberapa persen aja ya. Itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun gel, hidup gel sebenarnya. Tapi kan gak mungkin gue, yaudah lepas tangan aja. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.